Wah, suara Mark ini, aduh, Mark suara enak banget yang rapnya ya guys ya. Oke, rapnya. Catchy banget guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Fibrin Surya. Dan hari ini gue akan mereaction NCT Dream lagi guys. Yaitu adalah lagu Dive Into You. Ini juga merupakan requestan terbanyak juga dari teman-teman kita ya guys ya. Dan ini adalah live stage-nya guys. Oke guys, seperti biasa kita bacain sawernya kita dulu. Ini ada dari Nunanya Jaemin. Ini Jaemin juga kesukaan gue guys ya. Apalagi dia tuh dari kecil gue lihat kayaknya dia senyumnya yang paling lebar, yang paling manis guys. Semangat terus bikin kontennya bang. Mau request buat reaction NCT Dream Dive Into You. Nah ini guys ya, ini gue kabulin langsung sekarang. Sama Rainbow, semoga sehat selalu, semangat, thank you banget. Istri sahnya Jisung, wah Jisung ternyata sudah punya istri guys, dan dia support gue di Saweria guys. Makasih bang udah react MV-nya NCT, termasuk yang Hot Sauce. React juga MV NCT U, Boss, MV NCT Resonance, MV Wavy Love Talk, sama Action Figure. Oke, istri sahnya Jisung, thank you banget nih udah support gue. Oke deh guys, kalau gitu langsung aja kita masuk ke konten sarjana musik, tapi kita intro dulu. Oke guys, depan kita sudah ada NCT Dream Dive Into You Live Stage 7 Dream Return Show. Ini di-upload di NCT Dream-nya langsung guys ya. Lalu ini sudah ditonton 1,1 jutaan dan ini di-uploadnya ini kayak baru-baru aja ya. Mei loh, Mei tanggal 11. Berarti 2021 beberapa hari lalu guys ya. Oke guys, langsung aja deh kita react bareng-bareng, kita nonton kira-kira ada apa di dalam ini ya guys yang bisa gue share ke kalian. Oke guys, langsung aja kita nonton di Sarjana Musik React. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang guys. Oke, di depan ini dia kayak pakai tema-tema yang lebih kayak creepy-creepy gitu guys. Kayak menyeramkan gitu guys. Dan dia ada efek shimmernya guys ya. Efek shimmer itu yang di belakang yang cheat. Nah itu shimmer namanya. Nah itu shimmer guys. Oke, Mark duluan ya guys. Ulang dikit. Oh. Oke, gedein dikit guys. Wah, suara Mark ini. Aduh, Mark suaranya enak banget yang rapnya ya guys ya. Serak-serak gitu guys. Oke, ada transisi di sini ya. Oke, suara apa tuh guys? Oh. Oke. Mulai masuk tremolo di belakangnya. Ini efek tremolo namanya guys ya. Yang suaranya yang kayak kayak ada vibra-vibra gitu. Itu tremolo namanya guys. Nih dengar guys. Nah itu tremolo guys. Oke. Oh ada suara 90-an juga nih guys. Jisung. Hey. Ini by the way NCT Dream yang gue bahas dari kemarin, kalau Mark muncul selalu gue tuh gimana ya? Mark itu menurut gue rapper yang oke banget guys. Apa gue ngebayasin Mark ya guys di Dream ya? Gue belum tahu, masih terlalu cepat guys. Oke, Chonlo. Chonlo, ulang dari Chonlo. Oke, alus suara dia ya. Oke, Jeno. Oke, di sini gue bisa bilang mereka beneran 100% live guys ya. Karena dia pas terakhir ngomong Bogosipo. Nah, itu bener-bener kayak ada poppingnya guys, ada puh. Nah, ada gitu guys. Nih, kalian denger ya pas Jeno nyanyi guys. Bisa kedengeran sebenarnya live atau enggak? Nih, kalian denger. Nah, itu guys. Jadi ada suara poppingnya itu guys ya. Oke, refnya. Catchy banget guys. Oke. Oke, asli ini ear catchy banget guys. Gue suka permainan gitar di belakang itu guys. Jeng jet, jeng jeng jet. Asik banget, itu dia pakai power chord guys ya. Biasanya dipakai sama musik rock sih guys. Oke, Jaemin, sang pemilik senyum termanis guys. Menurut gue ya, karena dia senyumnya paling lebar guys ya, dari kecil. Alright, dance-nya asik banget. Oke, itu suara apa lagi guys? Yang di belakang. Oke. Ini Jeno guys ya.
Benarkah Jeno? Oh ya, ini Jeno yang ini tuh. Aduh, siapa, lupa gue guys. Sorry guys. Renjun. Sorry. Tadi harusnya gue bilang ini Renjun guys ya. Ini Jeno. Gue masih tahap menghafal guys. Oke, Renjun lagi guys. Di sini Renjun ya. Tadi tuh Chonlo guys yang bagian sini ya. Oke, Chan. Oke, seperti biasa ya. Ini suaranya Chan ini berkarakter banget ya. Dia rada bineng-bineng itu. Dan sekali lagi dia sebut Bogoshi Po-nya itu. Yang terakhir Po-nya itu kerasa live banget ya. Jadi ada popping-nya gitu guys. Karena bener-bener tuh mulutnya Hechan bener-bener di depan mikrofonnya. Nah, itu guys. Hey. Oke. Wah, kece banget trap-nya. Hey. Oke. Nice. Ulang dikit. Into you. Oke. Part baru, guys. Oh, ada partnya di sini baru, guys ya. Oke. Belakang ini kenapa kayak ikan-ikan dolphin gini, guys? Lumba-lumba. Hey. I will dive into you. Oke, itu racunnya, guys. Oke, Jisung. Suara low-nya enak ya. Oke, ini lagi guys, siapa? Jeno lagi guys. Oke, Jaemin. By the way, Jaemin itu dia apa guys? Dia rapper, atau dia main dancer guys? Kalian boleh kasih tau gue nih di bawah. Oke, kesukaan gue, Mark. Alright. Wih, swag banget. Oke. Guys, gue ngelihat di NCT Dream ini kayaknya yang suka ngambil adlib-adlib ya. Untuk beberapa yang udah pernah gue react NCT Dream, itu tuh Chonlo sama Haechan guys, bener gak ya? Sepenglihatan gue sekarang aja guys ya. Hey. Nice. Oke, bagian ini diulang lagi guys. Oke. Itu enak banget guys. Nada yang itu bener-bener catchy banget guys. Oke, tema lagi guys. Suasananya tuh kayak lagi di alam mimpi gitu guys ya. Tema-temanya ya. Oke, ini jarang-jarang nih guys ya. Ujungnya Chonlo yang ngambil nih, jarang-jarang nih kayaknya. Falsetonya Chonlo. Ulang guys bagian Chonlo. Alright. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini menurut gue ada beberapa part tuh yang catchy banget guys ya. Contohnya tuh yang nah itu catchy, sama yang I will dive into you. Itu dua bener-bener tuh ear catchy banget, bener-bener racunnya tuh di situ guys. Dan untuk di live performance ini gue bisa pastikan guys ya, dari gerakan mulut mereka, dari mikrofon mereka, itu bener-bener mereka tuh 100% live guys ya. Tidak ada lip-sync. Dan musiknya ini menurut gue nih cenderungnya memang lebih ke pop elektrik gitu guys. Bisa kita lihat tuh dari beat drumnya guys ya, itu bisa kerasa bener-bener tuh elektrik banget. Dan di sini gue juga mendengarkan ada ornamen-ornamen keyboard yang diambil tuh dia tuh pakai efek yang namanya tremolo guys. Dan itu biasanya digunain ya untuk lagu-lagu 90-an zaman dulu biasa gitu. Jadi lagu ini tuh menurut gue di mix antara pop modern sama vintage-nya tuh ada guys ya. Oke guys, untuk kalian suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like-nya. Untuk yang gak suka kalian bisa kasih dislike. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian guys. Untuk kalian yang mau support gue lebih, udah gue cantumin link software ya gue di bawah. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini gini dulu. Gue Febrian Surya dan sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.